2,5 juta yang disimpan dalam tabungan yang memberikan bunga 18% setahun per tahun. Ternyata setelah 6 bulan, uang tersebut semuanya diambil beserta bunganya untuk membayar uang sekolah. Berapakah total uang yang diambil Pak Anton itu? Marilah kita hitung sekarang. Pak Anton ini 6 bulan ini maka dia bunganya menjadi 18 per 12 kali 6. 2, berarti 9% aja. Dia dapat 9% aja. Berarti sekarang yang diambil itu berarti gini aja, 2,5 juta ditambah 2,5 juta kali 9 per 100. Maka uangnya totalnya menjadi 2.725. Oke, makasih, semoga bermanfaat.